Mantap, teman-teman. Ada kampung warna-warni nih, teman-teman. Barang ya. Nah, tuh. Saya lupa, saya kaget. Sitting lonely in my room again, trying to find the words to say, but nothing comes out. I am looking for the better days, seem like they just stay away whenever I try. There's so many things that I keep in my mind. My friends keep me out and it hurts every time. With all the emotions I built up inside, oh why can't I? Will someone look for me if I disappear? No matter how much that I scream, nobody hears. But I see the light from far away, it's down the line. Maybe I should not give up. Wah, wah. Wih, mantap om. Keren. Joss. Oke, halo teman-teman. Berjumpa lagi kita pada episode ketiga. Nah, di episode ketiga ini kita akan jalan dari Mempawah menuju Singkawang. Kita lihat saya ngerekam sampai mana, karena waktu dubbing ini masih tidak terlalu malam lah. Jadi mudah-mudahan videonya selesai sampai ke Sambas. Nah, di perjalanan ini kita akan menikmati pemandangan-pemandangan pesisir, daerah pesisir Kalimantan Barat dekat dengan Selat Karimata. Iya. Kemudian ada satu kejadian lucu yang menurut saya lucu, bahwa saya itu hampir kehilangan tas saya. Nah, ini detik-detik ketika saya baru ingat bahwa tas saya ternyata ketinggalan. Aduh, marah nih om. Lain kali sebelum meninggalkan tempat rest, periksa-periksa barang ya. Nah, tuh, saya lupa, saya kaget. Oke, langsung saya ambil tempat untuk memutar. Tentunya tidak lupa lihat kanan dan kiri. Dan saya langsung tancap gas full, karena khawatir tas saya akan hilang. Karena di situ terdapat SIM, STNK, dana untuk jalan. Dan ini sudah sampai ke tempat kita rest tadi. Dan ternyata barang tersebut masih ada. Oke, kita lihat video berikut ya om. Terima kasih.
itu berapa? Hah? Gak sampai 100. Nah, di sini saya kehilangan lagi audio saya. Jadi ya, silakan menikmati audio ini seadanya ya, Om. Ini pasti besar nih kalau sampai sini. Ini kelihatan aja 2022 jalannya kecil. Nanti kita lihat 5 tahun kemudian pasti udah ada jalan tol di sini. Yakin lah. Jalan tol ke Pontianak tentunya. Dari Singkawang. Nah, tadi itu kan merupakan pelabuhan internasional kan. Jadi orang mau masuk ke Pontianak di pelabuhan itu dulu. Oke lah, lanjut lagi. Sudah. Nah, ini adalah jembatan. Sebentar lagi kita akan melewati. Ini adalah batas dari Kabupaten Mempawah dan Kabupaten Bengkayang. Di sini terdapat Sungai Duri 1 dan Sungai Duri 2 kalau tidak salah ya menurut teman-teman. Nah, ini gerbangnya, Om. Selamat datang di Kabupaten Bengkayang di daerah Sungai Duri. Sungai Duri ini saya lihat kiri kanannya termasuk seperti daerah-daerah jadul ya, ruko-ruko lama, kondisi suasananya, vibes-nya yang ya mengingatkan kita tentang suasana zaman dulu. Oke lah, Om, selamat menikmati video ini. Kemungkinan saya akan berbicara lagi ketika sudah mau sampai ke Singkawang. Terima kasih, Om. Waduh, udah mulai gelap nih. Oke, baru sampai Sungai Raya. Tuh, dada tuh. Dada dia. Parah. Asli yang pakai mobil di sini. Yang pakai mobil di sini nggak ada otak. Jalur utara nih benar nggak ada otak. Udah tahu di depan ada motor, tolonglah kalau dengar video ini. Oke, ini belakang mobil pick up ada anak rame. Sedau itu masih di sana. Aduh. Misalnya karena dingin. Mantap. Nanti dadar ya. Pelan. Bayang ke sini
ini tuh bagian yang berkontur di sekitaran apa Singkawang, berkontur sekali di sini. Bisa naik turun gunung gitu. Itu sih hanya yang jalur corneringnya dari Pontianak ke Singkawang. Ya lumayan seram karena ya blind spot seperti ini ya kan. Seram ya blind spot kayak gitu. Nah ini udah masuk wilayah-wilayah pantai sini. Kiri itu ada kayangan kiri. Nah kiri ini ke kayangan. Tuh lurus kita ke tukar ke mana? Ke Singkawang. Dari sini ke Singkawang tuh udah dekat sekitar 16 kilo kah kalau nggak salah. Ya setengah jam lah kalau pakai mobil, kalau pakai motor paling 10 sampai 15 menit lah. Oke lah, kita rekam lagi ya. Oke. Nah, ini udah masuk Kota Singkawang. Perbatasan itu jembatan ini. Tuh. Oh. Mantap. Aduh. Pokoknya kalau dari sini udah rasa apa? Singkawang nih. Udah memasuki pusat-pusat kota. Ah, udah rest point yang keberapa kali sini. Aduh. Oke, kita coba gas lagi. Maklum. Biasa problem kamera. Kelihatan enggak footage-nya? Biasa problem kamera. Apa? Baterai yang ini nggak mau dicas, nggak tahu kenapa. Kalau Xiaomi itu bisa ngerekam sambil ngecas, tapi kok tumben nggak mau ngecas kan? Ya udah, jadi saya cas itu yang cas dulu yang itu. Menjar sedau sih kita. Ini rindam. Speed 102 stay. Bagus kan, besar kayak kabupaten kota di Kalimantan, di Kalimantan, di Pulau Kalimantan itu kayak gini kota-kotanya, kabupaten-kabupatennya, ibu kota kabupatennya. Ya khas sekali, ada apa kan stand di tengah. Udah lah, nanti kita rekam lagi ya.
But I see the light from far away, it's down the line. Maybe I should not give up without a fight, 'cause there will be a time. Oke, jadi kita tuh udah dikasih, udah sampai Sedau. Nih, Sedau. Kita ambil kiri. Sedau ambil kiri. Ini kondisinya Sedau. Ntar saya ubah posisi kamera dulu. Mantap teman-teman, ada kampung warna-warni nih teman-teman. Ada cornering. Mantap. Bisa rebah-rebah di sini teman-teman. Atau kita salah jalan teman-teman. Gila parah. Wah nanjak. SPBU teman-teman. SPBU untuk itu. Oke bentar buka HP dulu. Jalurnya asik sih bang, oke. Asli asik jalurnya. Maaf. Jangan sampai salah jalan teman-teman. Oh, udah betul nih. Oke udah betul nih ya. Ambil kanan. Memang perlu pakai skill sih, Bu. Oh, keren jalannya. Kecil-kecil ini ya. Jalan perkampungan. Nah, ini kayaknya nih. Dia udah ngelambai. Kita putar, muter, muter. Aduh, maaf ya. Aduh. Oke, ini rumah teman saya. Teman saya mantap, ada si K. Oke, direkam. Halo. Halo. Mesti 2,5 sampai pelan. Halo Kai. Halo. I'm just sitting here. I got time, it's clear to see.